Assalamualaikum, jumpa lagi bersama W Elektronik. Ini dia radionya, Kenwood TM201B. Kerusakannya power watt tidak keluar, jadi kita bongkar saja. Pautnya sudah pada tidak ada. Cek input PTT normal. Sekarang lihat SWR tidak ngangkat sama sekali. 0 watt. Sekarang kita cek inputnya pakai RF meter. Input besar ya. Oke, input besar. Sekarang kita cek tegangan ke kaki 2 atau tegangan drive. Kita jam, ada ya, tegangan pusat ada, kedua kita jam lagi ada, ya input ada, tegangan normal berarti panelnya biasanya minta pensiun. Kaki panelnya mau disolder terhalang kabel. Ih, malah elkonnya jadi goyang nih, kegeser. Tapi tidak masalah, nanti dibuka saja. Blok PCB panelnya kita solder lagi elkonnya. Kita solder elektronya yang tadi sempat kedorong dan kakinya copot. Oke, ini setelah proses penyolderan, tinggal kita pasang final. Setelah ganti final, langsung keluar ya. Ini high-nya menunjukkan 40 watt. Ini low 4 watt. Nanti tinggal disetting lagi. Sekarang kita cek frekuensinya apakah
masih baik atau sudah tidak serobit. Frekuensi radio ini masih tepat ya. Sekarang kita jam agak lama, bagus ya, stabil, powernya tidak jatuh. Potensionya tidak mau nutup full. Dipastikan ini potensionya sudah rusak. Buat para sahabat W Elektronik, brother-brotherku yang telah support dan meng-subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga dilimpahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, segala cita-citanya dikabulkan, terutama dikasih kesehatan, kebahagiaan, dan panjang umur. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi yang baru nemu channel ini, selamat datang. Terima kasih telah mampir di channel ini dan menyaksikan konten-konten W Elektronik. Sekarang kita ukur dulu potensi ini, apakah masih layak atau harus diganti. Dan hasilnya, potensi ini sudah tidak layak ya, harus diganti. Potensi sudah diganti dan kita kencengin dulu murnya. Langsung nanti kita tes. Cek, 1, 2, 2, cek. Terima kasih banyak
telah nonton konten ini sampai akhir. Salam WA Elektronik, bye 7-3.